Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Jambi Zumilaza Muhammad Aris memberikan support atau dukungan penuh kepada masyarakat pencinta kicau burung mania di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dukungan ini diwujudkan dengan digelarnya perlombaan kicau burung yang diinisiasi oleh tim pemenangan Sahabat Laza. Perlombaan burung berkicau yang digelar di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibuka langsung oleh calon Wakil Bupati Muhammad Aris. Event ini berlangsung sukses dan meriah. Para pecinta kicau burung tampak begitu antusias mengikuti perlombaan. Tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peserta lomba berkicau burung ini juga ada yang berasal dari kabupaten tetangga dan kota Jambi. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan lomba kicau burung juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, sekaligus sebagai tempat berkumpulnya para penghobi kicau burung. Dalam perlombaan kicau burung ini, para juri tampak sibuk melakukan penilaian, mulai dari suara kicau burung, bentuk tubuh burung, hingga kesehatan burung yang mengikuti lomba. Bagi peserta yang berhasil memenangkan perlombaan, mendapatkan hadiah menarik dan trofi. Calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muhammad Aris menyampaikan, kegiatan kicau burung yang diinisiasi oleh tim Sahabat Laza ini berlangsung ramai, aman, dan lancar. Ia berharap kegiatan ini ke depan dapat terus berkelanjutan. Yang ada kursi yuk, mau dibantai yuk. Dari Jambi, dari Kabupaten. Semua yang hadir di sini. Mau dibantai yuk, yang ada kursi yuk. Bisa berkelanjutan di Kabupaten kami Jambi. Ya, semuanya, insya Allah. Kalau Allah menjadi kami untuk memimpin Kabupaten Jambi Timur, kami siap untuk berkomunikasi ke depan. Bagaimana apa permintaan yang tadi disampaikan, lapangan permanen. Kita kalau tidak melanggar aturan, kami siap untuk membantu, siap untuk merealisasikan apa yang diinginkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Tim Koalisi Partai Pengusung Pasangan Laris Abdul Rasid. Rasid turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lomba, panitia, dan masyarakat yang hadir, sehingga kegiatan perlombaan kicau burung ini berjalan dengan sukses. Kalau terkait dengan lapangan, insya Allah nanti kami bicarakan dengan bakal calon. Tapi apa masukan dari masyarakat yang ingin itu kan kami coba komunikasikan dengan calon bupatinya nanti. Karena ya memang harus ada peningkatan karena open ini sangat baik ya untuk bagi masyarakat maupun bagi pecinta burung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya provinsi. Kalau saya kelihatannya lebih asik ya. Kita aja orang awam kok bisa burung banyak itu bisa menilai mana yang juara 1, juara 2, juara 3. Kita aja orang awam susah menilainya. Tapi dewan juri mungkin lebih teknis ya, lebih paham dan mengerti. Beliau menentukan itu punya spek yang mana mau juara 1, juara 2, dan juara 3. Dalam kegiatan lomba burung berkicau ini, panitia membuka 19 kelas perlombaan, mulai dari kacer hingga cucak hijau. Para pecinta kicau burung mania di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan wadah beberapa lapangan permanen untuk para kicau mania. Dan kalau kebetulan beliau beberapa kali di kegiatan ini kacer, sangat support 80 support di acara setelah kemari sedikit kami sampaikan bahwa kacer, kenapa kami sangat menggebu-gebu untuk di kicau mania di Tanjung Jabung Timur sendiri bang. Memiliki banyak burung murai batu bang. Ya kalau mau berbicara data, kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki penangkaran paling banyak di Tanjung Jabung Timur. Jadi harapan kami kepada, makanya kita kaitkan sama beliau, sepertinya beliau sangat support. Dan beberapa kesempatan kami sampaikan bahwasanya Tanjung Jabung Timur kami berharap ke depan menjadi kampung penangkaran di Provinsi Jambi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan melaporkan.